dalam beberapa majlis kita pada teknik cukup ini kan kita saja الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله على المؤمنين وعلى أجمع كتاب هذه ولد سورة الغرو yang kita sudah maklum adalah adik kepada Allah Yuham sahabat yang akhir iman. Jadi hadir tanggungu nikmat ini tak lain tak bukan untuk bertemu dengan kita, untuk bertemu di antara muslim dan muslim yang lain. Bukan bernakwa kerana Allah Ta'ala ada sedikit biodata ringkas mengenai Tuan Guru Nik Radhi bin Ni'mat, iaitu pengurusi Mahat Tafiz Mahat Budak-budak. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyebut Ni Abdi bin Ni'mat untuk yang akan mendis kepada beliau. Kita fadal masyukurah wa minallahi ma'ajurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. Allah bersumpah dengan bintang, bintang yang memanah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang ada malaikat yang jaga. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Manusia kena mengaji, manusia kena study, manusia kena belajar daripada benda apa dia dijadikan. Khuliqa mimma indafid. Dia dijadikan daripada mani pancutan. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, di mana mani ini keluar di antara hujung sulbi, tulang kita kat belakang bawah sekali. Wat tara'ib ni buah dada perempuan, benih jantan daripada laki-laki, benih betina daripada perempuan. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu 'ala rajihi laqadir. Walaupun benih ini juta-juta, dia macam apa nak kata, dijetik yang jadinya seekor saja. Innahu 'ala rajihi laqadir. Sesungguhnya Allah untuk panggil balik benih ini apabila dia jadi manusia amat berkuasa. Itu dalam surah At-Tariq. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, bicara hijrah ini kalau kita kaji dari sudut sejarah, panjang perbincangan. Masa pentadbiran Rasulullah, masa pentadbiran Sayyidina Abu Bakar, tak tahu lagi cop ni nak bubuh, nak tahu tarikh mana, tarikh lahir Rasulullah ke, tarikh kemenangan masuk Mekah ke, tarikh hijrah.
Akhir sekali masa Sayyidina Umar meletakkan tarikh ialah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Ini tahun Hijri, tahun Miladi, tahun Masihi. Yang penting kepada kita bahawa sekarang ini kita telah berada dalam tahun baru Hijrah 1440. Kita bila masuk tahun baru, kalendar baru, dari baru. Tapi kita kena sedar kita telah tua setahun. Allah bersumpah banyak muslimin yang rahmat Allah sekalian, wal duha dan wal fajri wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan fajar, Allah bersumpah dengan masa duha, Allah bersumpah dengan waktu asar, iaitu masa. Sebab masa dia tak tunggu siapa. Terus daripada second, minit, jam, hari, minggu, bulan, setahun. Kita umur berapa? Dan masa ini bila nak turunkan Adam, Allah jadikan bumi ini dan Allah pusingkan matahari. Matahari ini tak pernah berhenti. Ha, bila keadaan matahari tak berhenti, inilah jam kita panggil jalanan matahari. Siapa kejar masa, insya Allah dia berjaya. Siapa tak beli kepada masa, dia akan derita. Derita kita dunia, tuan-tuan sekalian, ada orang boleh tolong. Kita ada kawan, jiran, kita ada handset, kita ada kenderaan. Tapi derita dalam kubur, sengsara dalam kubur, tak ada siapa boleh tolong. Susah tahu mana kita hidup di dunia, kita tak boleh masuk dah dalam rahim ibu. Susah tahu mana dalam kubur, kita tak boleh rebas balik. Ha, sebab tu kita kena pergi. Ha, pergi inilah pandai kita pergi, tuan-tuan sekalian, masuk kubur, masuk syurga. Tak pandai kita pergi, masuk kubur, masuk neraka. Al-Qabru datu miriadil jannah, awuratu minihbarin niran. Kubur merupakan taman daripada kebun syurga. Ni kita duduk kat sini, kita berada dalam taman syurga. Kita pergi ziarah orang 5-10 minit orang sakit, kita berada di taman syurga. Kalau kita selalu libatkan diri dengan taman syurga, insya-Allah, thumma insya-Allah kita mati masuk syurga. Kena hadir tuan-tuan sekalian masjid. Bab hijrah ni bila Rasulullah sampai ke Madinah, semua orang pakat nak terima Rasulullah. Sahabat-sahabat, sebab sahabat dia pergi dulu ke Madinah, Yasrib dan macam-macam. Rasulullah kata, kamu tengoklah unta aku ni berhenti kat mana. Harus unta Rasulullah pergi berhenti di Masjid Nabawi. Situ banyak perbincangan. Tanah tu tanah anak yatim kalau tak silap saya. Rasulullah buang-buang sampah apa, di situ bina masjid. Benda ni besar, hadirin sekalian. Bila Allah buat dunia, maka mula-mula sekali tengah-tengah dunia ni Allah pacak Kaabah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas allazi bi Bakkah. Dalam Quran sebut Bakkah, kita sebut Makkah. Tak apa sudut bahasa. Dan daripada situlah Allah mula-mula sekali buat dunia ni, dia buat langit. Langit ni tuan-tuan sekalian, 7 lapis. Tak ada tungkat, tak ada ikat. Melapung. Di antara kerja Allah pegang langit. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ard. Allah ni pegang langit. Tengok macam mana dia pegang, serah pada dia. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Selepas tu Allah hampar bumi. Apa dia pacak Kaabah. Wal jibala autada, sekeliling itu bukit. Kita tengok Everest, kita tengok Himalaya, Titiwangsa dan sebagainya. 1 per 10 ya tuan-tuan sekalian. 9 per 10 lagi dalam perut bumi. Lautan lebih luas daripada daratan. Buka peta dunia tu. Walakum bil ardi mustaqar, wahai manusia, duduklah kamu di bumi ni. Di udara tak boleh, angkasa lepas. Di tengah-tengah laut nak buat rumah tak boleh. Di bumi. Langit tuan-tuan sekalian, parji'il basara marrataini karrataini yang qalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasir. Kamu nak tengok kuasa aku, kamu tengok langit. Dia antara contoh. Langit tak ada lubang tuan-tuan sekalian. Tak ada yang retak.
bumi ini dengan gunung, dengan bukit, dengan lereng, dengan lorak, dengan sungai, dengan laut. Tapi duduklah di bumi ini. Walakum bil ardi mustaqar. Duduklah kamu di bumi ini qarar. Wa mata'un ilahin. Seronok sekejap. Mata' ad-dunya mata' wa khiru mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini seronok. Ad-dunya hulwatun khadira. Dunia ini manis dan hijau. Tengok. Tapi sebaik-baik mata keseronokan ini ialah isteri yang salihah. Kenapa jadi begini, tuan-tuan sekalian? Dan tuan-tuan buka dalam surah Al Insan. Halatan dari insan, manusia ini ada dua surah bincang. Satu surah An-Nas dan satu lagi surah Al Insan. Halatan dari insan, hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Manusia kena perhati, dulu manusia tak ada siapa sebut pun. Dulu yang adanya iblis dengan malaikat. Mula sebelum Adam ada. Sebelum kita dilahirkan. Inna khalaqnal insana min nutfah. Kami, Allah, kami jadikan manusia daripada mani. Amsyad campur benih jantan, benih betina. Dan tadi kami cuba. Cuba orang keluarga, cuba orang kaya, cuba orang miskin, cuba pendidikan, cuba kesihatan, cuba politik. La ta'man makri hatta tara nafsaka fil jannati. Kamu jangan aman daripada tipu daya aku. Seronok, sampailah kamu duduk selo dalam syurga. Selo duduk dalam syurga, tuan-tuan sekalian, dunia ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat cocok tanam akhirat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tanam padi, mana kan nak nuai? Orang tak kerja masa muda, masa tua teruk. Orang kerja masa muda, masa tua adalah homestay dan sebagainya. Maka dunia ni tempat kita kerja. Tempat kita relax, makanan, dapat mileage, dapat lodging, dapat upahan. Gaji ialah akhirat. Ini kita kena faham. Sebab itu hijrah, tuan-tuan sekalian. Kita kena mari masjid. Hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita hijrah pergi ke mana? Dan perpindahan daripada suasana pada satu suasana. Dulu orang tak. Saya di Kedai Lalat, Kota Baru, Kelantan. Almarhum ayah saya Nikmat bin Raja Banjar. Dia kata dulu orang tak azan. Orang azan seminggu sekali hari Jumaat. Bila azan mengorik, guyuh seluruh kampung. Sekarang orang azan 5 waktu. Dulu orang tak tudung, tuan-tuan sekalian. Ni tahun 50-an, awal 60-an. Tak tudung. Tapi kena masukkan sistem hidup kita ni mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila Allah buat dunia, Allah hantar Adam. Min nafsin wahidah. Kamu daripada satu tubuh, iaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Daripada tubuh Adam tu dibuatnya isteri, iaitu Hawa. Bila Allah buat Adam, Allah tengok Adam sunyi, kesunyian. Maka Allah buat Hawa. Adam celak tengok, siapa kamu? Aku Hawa. Min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Daripada tubuh Adam ni boleh rosak belon. Dibuat Hawa. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Daripada Adam dan Hawa lahirnya laki-laki yang ramai juga wanita. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Sekarang dibuat kajian, tuan-tuan sekalian. Manusia yang tidak bertolak daripada Islam, dia terus mengaji, dia terus study. Kita dengan suku-suku, kita dengan orang hutan 2.4 kalau silap saya, beda. Orang hutan ni super manusia je, hidung dia sepik. Kita dengan negro ada beda. Kita dengan Cina ada tak sampai 1%. Maka puak-puak yang buat kajian dia kata besar kemungkinan ni manusia dia pada satu orang. Jelas kita 1400 tahun dulu Allah dah cakap mung daripada Adam. Allahu Akbar. Oleh kerana pengerusi tak disebut, background keluarga saya bila tahun 90 PAS menang di Kelantan, almarhum Tok Guru ni Aziz panggil Siam, India, Cina, Melayu. Tuan-tuan sekalian, kita adalah daripada satu bapa.
Adam. Kalau tuan-tuan rasa siapa bapak tuan-tuan, tuan cakap selain daripada Adam. Diam, bila diam sukut alamatul ridha. Diam, dia mengaku kita daripada satu bapak iaitu Adam. Maka duduklah di Kelantan, pakat kerja, cari rezeki, didik anak-anak. Tenang, aman. Tidak ada keamanan tuan-tuan sekalian kecuali Islam. Banyak kalau saya nak bincang, masa Umar bin As masuk Mesir, di masa itu Perdana Menterinya ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yahudi, Kristian, banyak hak. Mesir pun tak lagi, tak keluar daripada bumi Mesir. Sebab dia senang duduk di bawah Gubernur Umar bin As di Mesir. Tak ada Islam, bukan nak nyanyi kat orang. Kuat Islam bukan untuk memijak, lemah Islam bukan untuk dipijak. Tonton tengok Syria, tengok di Yaman. Orang lain jelas bunuh orang Islam. Tonton tengok Allah di Yaman, budak umur 4 tahun. Ku punca berperang. Gajah sama gajah berperang. Pelanduk kat tengah ni mati, hampir mati. Islam tidak nak nyanyi kat orang. Islam ni selamat, iman ni aman. Oleh kerana perkara ini, hadirin sekalian, kita semua daripada rahim ibu. Ibu hidup ria gembira, makan, lalu tak ada masalah apa. Baby yang lahir 4 kilo. Tapi kalau ibu ni loya-loya, pening, makan tak selera, baby yang lahir 2 kilo kurang lebih. Ini kita dalam rahim ibu. Tapi kita di sini, kita kena berdikari sendiri. Hidup jangan serabut, berpeluh. Makan dengan ulam-ulam hijau. Nak buang air, jangan tahan. Itu dia antara ciri nak suruh subuh ni hidup. Tubuh ni dengan harta, tapi roh dengan pahala. Tubuh, tuan-tuan sekalian, ma'indakum yang pad wa ma'indallahi bad. Benda yang ada pada kamu rusak. Nasi basi, suak khabar akan beli. Beli petang, walau api duduk dah. Bateri kondam, rumah runtuh, kamu mati. Roh tak mati. Orang yang hebat, orang jaga roh. Orang jaga roh, dia dapat pahala, dia dapat dunia, harta. Allahu Akbar. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu pi harthih. Wa man kana yuridu harthal dunya nu'tihi minha wa malahu bila akhirati min nasib. Sikit sebanyak saya dah terjemuh daripada ayat ini. Apa yang penting, tuan-tuan sekalian, kita nak pergi ke kubur, kena buat daripada sini. Kena transfer. Harta kita sedekah sikit. Diri kita kena kahwin. Jaga anak. Anak isteri. Saya sebut, kita orang mari masjid ni, cukuplah dengan suasana kita. Orang nak tengok senapan tu bukan larah dia mengelip. Tapi peluru boleh. Peluru ni anak-anak kita. Anak-anak kita, tuan-tuan sekalian, biar hafiz-hafizah. Dan jangan setakat doktor MBBS. Kena spesialis. Pakar tulang belunggu ke HUSM kebangkian. Tulang. Manusia dia berdiri di atas tumit. Tulang. Kajian dibuat. Allahu Akbar. Nak hidup kita dalam kubur mewah, kena daripada sini. Kena buat, kena jaga. Sebab bila Allah hantar Adam, dia hantar Nabi-Nabi. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada Nabi diberitahu, ada Nabi tidak diberitahu. Ada Nabi ni pengikut tiga orang, seorang. Orang yang paling ramai pengikut ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma umat Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam tidak seperti umat dulu. Umat Yahudi, umat Kristian, tuan-tuan sekalian, tak kena Allah balik bumi. Tuan-tuan tak percaya, cuba pergi Jordan, Urdun. Kampung Yahudi tu nampak. Tengah-tengah ni perkampungan Nabi Lut lewat. Duduk sibuk sekarang dengan gay, dengan lesbian dan sebagainya. Tak ada doktor mengatakan hubungan seks jenis boleh melahirkan zuriat. Manusia akan lupus pupu. Hak bengau ni, bengung ni, Allah balik bumi. Ha. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, di sana ada Buhairah Qurum, Tasik Qurum. Hak ni kedekut. Kaya, zakat tak bagi. Tuhan telankan dalam bumi. Qurum, dia mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tuhan selam dalam laut. Allahu Akbar.
Umat ni dah antu lu ingat. Umat ini Allah hormat, Allah sayang kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni wa in kana dabinu habibahu habibun ila qalbi habibu habibi. Aku Rasulullah dikebumikan. Tapi oleh kerana Allah sayang kepada Rasulullah, man salla alayya marratan sallallahu alaihi bi asyara, siapa selawat kepada aku sekali, Allah doa untuk dia 10 kali. Tapi kalau kita dengan Allah, fadhkuruni adhkurkum, kamu sebut nama aku, aku sebut nama kamu, ingat kepada aku, aku ingat kepadamu. Man zakarani bi nafsihi zakartuhu bi nafsi, siapa ingat kepada Allah dalam diri dia, aku ingat kepada dia dalam diri aku Allah. Siapa ingat kepada aku dalam majlis ramai-ramai begini, Allah sebut nama kita seorang lepas seorang. Nung, dalam majlis khairin min, lebih baik pada majlis melakar-melakar, seorang-seorang Allah sebut. Nak sebutnya bahawa dengan Allah satu-satu, dengan Rasulullah satu sepuluh. Tengok betapa sayangnya kepada Rasul. Sebab tu dia hormat. Tolong beringat, kita tengok tak semayan, tak tudung, umur tua dah. Allahu Akbar. Palamma nasu ma dhukiru bihi, bila manusia lupa apa ditazkirah, kuliah, tazkirah, khutbah jemaah. Ada orang tanya saya semasa saya sejak ITM dulu, ustaz kenapa semaya jemaah ni orang lelaki saja, orang perempuan tak suruh pergi semaya jemaah? Jawabnya ada dua. Satu, hak tak suruh dia korek sangat, hak suruh tak buat. Tapi kalaulah semua pakat mari semaya jemaah, anak kat rumah siapa nak jaga? Sebab tu bila suami mari dengar khutbah, ada cerita, ada isteri ni biasa suka mengaji, abang hari ni tajuk apa khutbah hari ni, biasa ya. Sebab biasa bila khatib baca khutbah dia tidur, jadi biasa ya tidur, tak tahu benda apa. Jangan tuan-tuan sekalian, paliubat diri syahidu minkum luar ibah, orang duk mari dengan kena cakap. Mudah-mudahan perkahwinan ini berpisah cangkul. Jangan tuan-tuan setakat kubur, pasti kubur ni masuk, kamu nanti mahu nak masuk neraka, masuk surga, kena didik isteri. Isteri kena bincang dengan suami. Wala tansaul fadla bainakum, sedangkan lidah lagi kan tergigit. Ini kan pula suami isteri. Ni kira marah ya. Jangan tuan-tuan sekalian, kita sebagai seorang Islam, depan kita surga. Apa duk kalu? Ni terjun telaga lah, gantung diri, minum racun. Jangan give up, jangan berputus asa. Susahnya perkara, biasa ya dunia ini susah. Orang kaya dia susah juga, orang miskin pun susah, orang sehat pun susah, orang sakit pun susah. Tapi perlu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ni Allah beri kepada dia tanpa hisab. Ada seorang perempuan, dia bila anak dia meninggal, dia pergi kat kubur nak meratap, nangis lah itu ini itu ini. Kebetulan Rasulullah lalu, Rasulullah kata sabarlah, kamu tahu ni anak aku, aku yang kandung, kamu boleh aja perak 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 macam ketepah tak duduk. Rasulullah pergi mari sahabat-sahabat belakang, kamu duduk marah tu siapa? Tu Rasulullah, Rasulullah. Dia pun akak tudung dia tu pergi minta maaf. Rasulullah, saya tak kenal Rasulullah. Rasulullah kata as-sabru inda sadamatil ula, sabar tu mula-mula payah tuan-tuan. Sebab tu sabar dengan puasa ni Allah beri pahala tak cakap, 1,000 ke 2,000 ke 100,000 ke. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Muslimin muslimat sekalian, dalam rahim ibu lain, kita hijrah mari ke dunia ni lain, kita masuk kubur lain. Sekarang persiapan kita untuk masuk kubur, kita masuk rumah kita paling kurang 2 kali sehari dah. Masuk keluar, takkan masuk tak keluar, duduk dalam rumah. Tak boleh tuan-tuan sekalian, rumah bukan hak kita. Sebab tu kalau orang perempuan dalam rumah tangga, dia tadbir, banyak cerita. Ni balik duduk kat rumah, lepas tu keluar pergi kerja. Sebab tu orang sekarang dia mati cepat.
mati cepat ni tuan-tuan sekalian, 53, 47 mati. Dia antara sebabnya tak ada macam ni. Orang tu ada umur dia 3 hari. Payasilu rahimahu payazidullah min umrihi 30 sana. Ada sakit demam pergi ziarah, ada kenduri kenara pergi tunjuk muka dan sebagainya. Ni orang sebelah pun tak kenal. Pakcik, orang tu dia orang mana eh? Tak tahu. Dia kerja apa? Tak tahu. Asal dia orang sini ke orang luar? Tak tahu, aku tak bergaul dengan orang. Dia tak sedar dia tu orang. Bukan nak tahu sampai dalam kelambu dia, tuan-tuan sekalian. Silaturrahim. Nak masuk surga ni mudah ya. Absus salam, beri salam, mu'atik mut'am, beri makan. Wasilul arham, hubung silaturrahim. Wasallu billahi wan nasuniyam. Semayang malam walaupun tidur. Tadukulul jannata bisalam. Kamu masuk surga dengan selamat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ni proses prosedur. Macam mana kita nak boleh masuk surga? Tadi ayat tadi dalam surah Al-An'am 133-136. Tuan-tuan balik baca tengok 133-136 surah Al-An'am. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Kena cepat. Walaupun kita duduk, darah dalam tubuh kita ni berpusing paling rendah 75 rang satu minit. Paling laju 128. Orang yang more than 40 daripada umur 40. Darah pusing, matahari berpusing. Udara bukan dia mari alustar saja. Dia pergi Filipina, dia pergi Indonesia, dia pergi Eropah pusing juga. Walaupun kita duduk setempat, tuan-tuan sekalian, tapi kita berhijrah. Hijrah pikiran kita. Dulu tak orang tak mari kuliah. Kuliah di U, sekarang kuliah kat masjid. Kuliah kat pejabat, kuliah kat kilang, kuliah tak kubur. Budak-budak yang payah nak didik. Pergi buat tengah malam, pasal. Pergi buka khemah, duduk kat situ. Kiam dan sebagainya. Sedar pagi esok, batu nesa yang penuh. Nak suruh berubah supaya depan kita surga. Oleh sebab itu dia sebut, cepat minta maaf, minta ampun kepada Allah. Wasari'um ila maghfirati min rabbikum. Wajannatin arduhas samawati wal ard. Bila kamu tak ada dosa, kita tak di malam, tuan-tuan sekalian mati. Tuhan matikan kita dalam masa 24 jam. 4 jam tidur. Tidur kajian dibuat tidur 15 minit, boleh hidup dengan senang 2 jam. Nak buat kajian. Tak tidur tak boleh, cuba tak tidur 24 jam. Dua hari dua malam tak tidur. Orang tua-tua panggil anak buah duduk. Mungkin atau tak boleh tidur, tak lama. Allah matikan kita. Tapi persoalan kenapa kita masih hidup? Why we still live well? Kenapa kita ni masih hidup sehat? Tuhan, kalau dia matikan kita tadi malam, mungkin kita tak masuk surga. Sebab tu kena cepat istighfar. Jangan tuan-tuan sekalian nak semayang baru subhanallah. Sudah didiam, rugi. Wasari'un ila mawpratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bila kamu bersih, waktu ada orang koma 2 tahun, ada orang 2 minggu. Pernah dia cakap pada saya di Kota Baru dalam sebuah masjid, "Ustaz, saya ni koma." Dia dengar, nak kebumikan mana tanah kubur. Allahu Akbar. Tengok, orang yang koma paling lama Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel. Tuak paling jahat, 7 tahun koma. Nak kata mati, hidup. Nak kata hidup seperti orang mati. Tubuh suai, ni koma. Sebab tu ke mana-mana pun kita, Allah sengaja kesakitkan kita daripada dosa banyak, habis turun zero. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Tengok. Sebab tu saya sebut, jangan duduk dengan Islam. Muslim-muslimat lah. Dia pergi kepada mukmin-mukminat. Daripada situ dia kena usaha supaya kita jadi muttaqi. Muttaqi tahu mana pun tuan-tuan sekalian. Masa mengaji-mengaji, masa kuliah-kuliah, masa keluarga-keluarga, masa kita kerja, kita kerja. Jangan duduk kat rumah. Ada orang muda duduk dalam masjid, siang puasa, malam kian. Dia beritahu pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang ni gini-gini." Katanya Rasulullah, "Makan dia macam mana makan?" Saudara dia bawa pada dia, "Akhuhu ahsan min." Saudara dia lebih baik pada dia. Kena kerja. Tuan-tuan sekalian, jangan
Ha, nak hidup miskin, hidup untuk pandang orang, jangan, kena ada berdikari. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ha. Dia tidak sedia kepada orang mukmin, kepada muslim, kepada muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Satu. Orang bertakwa ni orang yang impak khairat wa ka sedekah. Pantas masa dia banyak duit dia bagi. Masuk orang duit dia bagi juga. Orang dulu tuan-tuan sekalian, setiap hari dia bagi sedekah satu ulas bawah. Ha, kita sedekah ke dok? Hari ni hari Jumaat mungkin. Minggu ni kita sedekah ke dok? Tak cukup tuan-tuan sekalian, zakat fitrah katakanlah RM10 setahun. Ha. Lepas tu kita dapat berapa dalam setahun? Kena ada. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal-kazimina al-ghaiz. Tahan marah. Orang suka marah ni tuan-tuan, marah boleh bertepat dengan anak-anak. Siapa tak tutup api? Manusia mana boleh? Jangan kata bahasa telinga tembus. Telinga tembus. Bila telinga tembus ni, dia cucu kita, menantu terasa hati. Tanah, air, api, angin. Dalam tubuh kita ni ada pak, soda, soproh, belerang, dam. Ha. Api. Kalau tak ada api, tubuh kita tak suat. Kau marah. Kalau lebih air, dia sesama. Lebih angin, lambat puji, habis duit. Belanja, belanja, belanja. Balik kat rumah, kena marah kat bini pula. Dah duit habis. Ni makan jet orang tempat saya kata. Lebih tanah, senyap. Puji pari pun kena kut. Allahu Akbar. Ni ada dalam tubuh kita. Allahu Akbar. Allazina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal-kazi minal ghaiz. Kena tahan marah. Marah tepat. Sungguh-sungguh tu, perkara ni berlaku tuan-tuan sekalian. Nak pergi ke Mekah buat umrah, isteri tak saya ikut sebab kira marah ya. Isteri pun lari. Ha. Berkazi minal ghaiz wala afina an-nas. Maaf. Maaf tuan-tuan sekalian, ipu an-nisa in-nas ta'ipu nisa'akum. Ni yang ketiga. Buat orang akan buat baik dengan pada isteri. Orang perempuan dengan orang lelaki, tidak aku tinggal fitnah yang paling teruk kepada umat aku, fitnatul rijal an-nisa. Dan walaupun jiran kita, walaupun stano kita, walaupun student kita, walaupun yang kita punya sakit mari, tapi dia orang perempuan, gitu ya. Dalam kelas kau cakap, jangan. Tengok tuan-tuan sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik malam Isra Mikraj, Rasulullah tengok banglo mewah sebiji. Depan tu ada orang perempuan ambil air semayan. Rasulullah tanya perempuan tu, banglo ni hak siapa? Hak Umar. Aku adalah bakal isteri Umar. Rasulullah paling kelai. Turun cakap pada Umar, hebat Umar, tak mati ada banglo dah. Gini. Katanya Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, takkanlah aku dengan maupun cemburu juga. Tengok betapa telus dan berkawan. Sekarang ni banyak kawan makan isteri kawan. Jaga tuan-tuan sekalian. Kalau kita jaga anak isteri orang, orang akan jaga anak isteri kita. Ibu an-nisa innas ta'ibu nisa'akum wal'afina an-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ha, ni yang keempat. Allah suka orang buat baik. Buat baik ni tuan-tuan sekalian, kita kalau orang bagi duit RM1 anak kita, takkan kita nak marah. Itu mudah buat baik gitu. Tapi buat baik sebenarnya, mal Islam wa mal iman wa mal ihsan. Al ihsan anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu semayang seolah-olah kamu tengok Allah. Bila kita Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian, Allah berhati tengok. Ada orang dia semayang duduk raba janggut. Rasulullah kata, lawu khasha'a hadal qalb. Kalau hati ni khasha', tangan dia tak raba janggut. Ada orang semayang tapi tengok sana, tengok sini. Jangan. Kalau dia semayang mula, ha, gerak. Sudah tu, misalnya duduk kat tepi tu, senyap. Jangan tuan-tuan sekalian, bila kita Allahu Akbar, Allah berhati tengok. Tapi kalau kita bergerak ataupun fikiran kita celaru, Allah tak tengok dah. Ha. Wala afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang buat kerja-kerja, kita tahu tuan-tuan, macam borok, bual, isap rokok. Rokok ni tuan-tuan sekalian, saya selalu sebut, orang Kelantan isap rokok 300 ribu. Orang Kedah saya tak tahu berapa.
tinggallah rokok. Sebab rokok, tuan-tuan sekalian, guru saya Syekh Abdul Hamid Qis sebut, orang yang isap rokok ni dia akan payah tasahud dekat nak mati. Buat sebab tuan-tuan sekalian, orang dekat nak mati, orang tak mandi junub, marihi orang yang selalu berkelahi dengan dia, jangan hati orang yang isap rokok. Jangan hati dekat orang nak mati. Sebab bau. Man akala suman aw basalan falyatazilna walyatazil masjidana walyakun fi baiti. Rasulullah ni tak makan bawang dan sebagainya. Kerana inni unaji rabbi, aku sentiasa menajat kepada Tuhan aku. Orang yang sokok, tuan-tuan sekalian, empat, dua orang bau lagi. Peluh dia tu. Melekat jauh. Innal malaikata tu'dhi kama yu'dhi an-nas. Melekat ni rimas. Macam orang sokok dia seorang belakang kau pening tuan punya tahu. Tinggal saudara-saudara sekalian. Nak tinggal rokok ni payah. Hak payah ni boleh padam. Allahu akbar. Walam yusir wa alama pa'lu wa hum ya'lam. Macam kita tahu. Jangan ganggu tuan-tuan sekalian fikiran kita. Dekat nak tidur, jangan tengok handset. Supaya tidur kita terus. Tidur profesional, tidur berdeku. Rasulullah tidur berdeku. Belum tidur. Tapi Rasulullah berdeku, tahajud malam kita berdeku subuh saja. Allah. Tidur profesional. Tidur ayam tak jadi. Tidur tak tidur, tak jadi. Tidur terus. Tadi tidur 15 minit. Kalau orang drive, kereta KLKB, KLJB, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuala Lumpur, Kota Bahru, bila mengatuk, dia tidur. Tidur 15 minit, kru. Boleh bawa kereta dengan baik. Allahu Akbar. Wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'lu fahishatan aw zalamu anfusahum. Muzalimi diri. Tuan-tuan sekalian, kita boleh mari sembahyang Jumaat, tapi kita sembahyang kat rumah. Kadang-kadang kat rumah pun tak sembahyang. Isteri kena didik anak-anak. Kita isap rokok, tuan-tuan sekalian. Saya percaya ada orang kata, ustaz ni gila kau duduk cakap kat masjid. Masjid ni orang baik-baik semua. Takkan nak berceramah dalam pasar. Allahu Akbar. Bila bapa isap rokok, women smoke more than gentlemen kalau di Amerika. Orang perempuan isap rokok lebih ramah pada orang lelaki di Amerika. Di sini adalah jenis gaya lebih itu sebab dia belajar US, dia belajar di luar negara. Isap rokok orang perempuan. Hadirin jenis yang dimaksud Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lam ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. Hak 4-5 tadi Allah ampun. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang ni bila Allah ampun dosa, boleh masuk dalam syurga melalui beberapa pintu. Khalidina fiha, kekal. Wa ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik pahala orang yang beramal. Orang yang tidak beramal, jangan harap nak masuk syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian kena cek. Tengok siapa baca Quran hari ni. Daripada pukul 8 malam tadi sampai hari ni. Kita pegang kodok Quran. Kita pegang handset berapa kali? Sengit. Tu yang boleh tengok. Duha kita buat ke tak? Bil jannati babu yang sama duha la yadukulhu illa man salat duha. Dalam syurga ada satu pintu nama ad-duha. Tidak boleh masuk syurga melalui pintu ini kecuali orang sembahyang duha. Duha ni buat dua rakaat. Walaupun kita boleh buat dua sampai 8. Puasa sunat ada ke tak? Malam ni malam yang ke-19 dah Muharram. Dia tak tunggu siapa tuan-tuan sekalian. 10 hari sehari puasa. Sebab puasa ni kalau kita bulan Ramadan, man sama Ramadana thumma tba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. 30 hari bulan Ramadan. Patut tambah 6. 36 hari 360 hari. Kita sembahyang 5 kali. Wa innalaka fil khamsi khamsin. Untuk kamu wahai Muhammad dan umatmu, 5 perdu ini aku beri 50 pahala. Tengok, aku tidak kata alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bila kita baca Quran alif lam mim, kita dapat 30 pahala. Pahala ni pal. Pal ni pada bahasa Sanskrit, iaitu buah.
bukan semua pokok tu dia berbunga dan bukan semua bunga dia berbuah. Kerjamu ni mah tak mecah keberah, orang tempat saya kata. Maksudnya tak ada benda boleh makan. Makan tubuh kita di dunia ni sama ada roti ke, jagung ke, nasi ke. Tapi makan di hari akhirat, tuan-tuan sekalian, pahala. Siapa banyak pahala, relax je. Afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Tengok, orang di dalam neraka. Besok tuan-tuan sekalian, walaupun kita satu kampung, satu seksyen, satu daerah, esok tengok-tengok dalam neraka. Sebab apa kamu duduk dalam neraka? Masalahkakum pisakor. Sebab apa kamu duduk dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dunia dulu tak semayan. 80% orang Malaysia ni tak semayan. Kajian 20 ya semayan. Walam nakun nut'imul miskin. Kami tak beri makan bagi miskin. Wa kunna nakhudhu min al-khaidin ya qadak ya hatta atana al-yaqin. Jangan tuan-tuan sekalian, kita tu bergerak. Maksud saya sebut dalam duk, jangan kita buat amal ni duk lunggu bulan Ramadan dengan khatam Qurannya, dengan witirnya, ya Allah sedekah ya mas. Lepas bulan Ramadan, sebelah bulan, kita buat apa? Masukkan Quran, kena pegang setiap hari 5 minit ke 10 minit ke. Sebab Quran, wa Quran al-fajri, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Bacalah Quran sebelum fajar. Quran kita pegang, headset tu lain cerita pula. Bila kita pegang Quran, Quran ni tuan-tuan sekalian, dia boleh bela kita. Saya sebut dah tadi, di dunia banyak orang boleh tolong. Akhirat yang boleh tolong kita Quran. Yang boleh kita tolong kita puasa. Bil jannati babu yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saim. Hadis Rasulullah. Dalam syurga ni dia ada pintu nama Ar-Rayyan, untuk orang puasa. Tidak boleh masuk melalui pintu tu kecuali orang puasa. Puasa boleh tolong kita, Quran boleh tolong kita. Ha, kena cari. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan keseluruhannya, di sini kita kena buat. Di sini kita kena bina syurga yang kita nak. Allahu Akbar. Benda ni tuan-tuan sekalian bukan legenda. Bukan sebut gergasi kau besar, besar gergasi ni dia punya bulu putih saja boleh ikat orang. Okay. Benda ni mengaruh tuan-tuan sekalian. Akhirat dah. Akhirat syurga ni ha, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Tengok orang yang bertakwa bila masuk syurga dia makan dengan sarapannya, dengan makan tengah harinya, malamnya, dengan tumiamnya, dengan minuman mewah, buah-buahan. Akhidhina ma'atahum rabbuhum. Dia petik, dia kutik apa yang dihidang oleh Allah. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Hak di atas dunia ni dia buat baik. Saya sebut dah tadi, buat baik. Kanu qalilan minal layli ma yahjam. Bangun semayang malam. Wabila asharihum yastaghfiru. Minta ampun. Jangan tuan-tuan sekalian, kita masa nak semayang istighfar, pada tu lidah kita ada diam. Awid lisana kali istighfar fa inna lillahi sa'an, katanya Luqman Hakim. Banyak istighfar kerana pada Allah ni ada 1-2 minit yang mustajab doa. Bila kita istighfar atas selawat, ya Allah berilah anak aku berjaya dan sebagainya, Tuhan terima. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, habislah saya sebut hijrah. Maksudnya daripada kita tak hadir kuliah, kita hadir kuliah. Daripada kita tak baca Quran setiap hari, kita baca Quran setiap hari. Daripada kita tak puasa 10 hari sehari, kita puasa. Ha, masuk sistem tu dalam fikiran kita. Oh, aku 3 hari tak baca Quran. Kalau biasa kita baca 5 minit, 15 minit baca. Barulah bangun esok average pahala kita 80 tadi. Jumpa beri salam. Okey beri salam. Beri makan. Okey beri makan. Hubung surat rahim, okey. Semayang malam. Semayang malam ni mudah ya tuan-tuan sekalian. Orang yang bangun semayang malam, janganlah sekali-sekala. Biar ada witir. Jari berapa? 5. Hari berapa? 7. Kenapa tidak 6? Jari kenapa tidak 6? Tidak 4. Nama-nama Tuhan berapa? 99. Jadi kita tu semayang dua, tak ada witir. Allahu Akbar. Malam yutir pada samina. Orang tidak witir maka dia bukan orang kami, kata Rasulullah SAW. Masukkan. Jadi tuan-tuan sekalian, habis. Saya sedang buat masjid di Pulau Melaka, Kampung Melaka, ada Negeri Melaka. Pulau Melaka ni di Kota Baru lah. Dia dalam kawasan bandar.
semua dah tanah dah lulus, plan dah lulus, cuma sekarang nak 3 juta. 3 tahun kalau tuan-tuan masuk ni ambil, business card ni ambil, ada 4 nak buat kamu kat sini. Jadi kalau Maybank dia ada 56313101793639. Kalau Bank Islam dia ada 0301801010172226. Dan ada lagi bank-bank kat belakang. Tuan-tuan masuk RM10, ayah RM1, ibu RM1, atuk RM1, nenek RM1. Benda ni tuan-tuan sekalian mereka itu dapat. Ada orang kata berapa banyak kita dapat ustaz kalau kita wakaf untuk apa? Okey, tuan-tuan niat katakanlah RM10 ni untuk ayah. Kita dapat pahala RM10 min ghairi an yanqusa min ajrihi syai. Pahala dapat bapa kita wakaf tu RM10, kita dapat RM10 sebab dia tak boleh dapat kalau kita tak buat. Jadi bila kita buat kita dapat RM10, bapa dapat RM10. Ya, Tuhan ni kaya tuan-tuan sekalian, tu pembahagian tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak niat untuk bapa, boleh kita semua pergi tuan-tuan sekalian, niat sikit. Walaupun kadang-kadang atuk nenek kita tak jumpa, tetapi dia suka amalan kita tuan-tuan sekalian, di report, diberitahu setiap hari Jumaat. Dia tahu timah kat sini, usuk kat sini. Tumradul a'malu 'ala al-anbiya'i wal aba' yawmal jum'ati, weekly report mingguan. Dia tahu. Hak matilah, hak hidup dia memang dia tahulah. Maksud dia seronok, biarlah. Biar budaya kita tuan-tuan sekalian ada impak khairat wakaf sedekah. Biar ada. Sebab tengok ni masjid. Siapa tak tahu tahun berapa pengasas tu. Ha, orang mari kiraati, orang mari etikah, orang mari semayang. Poin, pahala, bonus kita dapat sepanjang masa. Kubur kita ni gelap, kubur kita ni sepit, kubur kita ni panas. Ha, dia akan sejuk, dia akan luas dan sebagainya. Hadirin, hadirat sekalian, saya minta pihak masjid, muslimin-muslimatnya apa sejadah. Berapa-berapa sebab nak cari RM300,000. Saya dah buat. Anak didik saya, tuan-tuan sekalian, ada pegawai, ada pensyarah, ada doktor spesialis. Saya hanya cakap begitu ya. Ini berkat duit. Ya Allah. Sikit. Buat masjid ni, hak sekolah-sekolah. Saya pernah minta dulu dengan almarhum untuk guru. Dia tak bagi. Dia suruh kita RM1, sekupan, dua kupan, RM5. Duit ni jadi berkat. Berkat ni benda sikit, dia sampai ke syurga. Hak tak berkat juta-juta duk berkelahi tu dalam mahkamah. Tuan-tuan tengok sendiri. Allahuakbar, rugi. Jadi kat luar tu ada, sini ada segi wakaf, tuan-tuan boleh ambil. Dan buku ni tuan-tuan boleh ambil. Biarlah kerja sikit untuk Islam. Saya nak minta derma ni tuan-tuan sekalian, cukup malu. Pernah tanya untuk guru, boleh ke tak kita minta derma di masjid untuk buat tahfiz? Boleh, kata dia, tak ada benda apa. Jadi kat luar tu ada bisa menderma, belakang tuan-tuan membeli sambil menderma. Saya ada produk sendiri untuk otak, kismis. Untuk kalsium, tulang kita kuat, gigi kita kuat, susu kambing. Untuk tenaga dia ada kopi campuran. Untuk saraf dia ada Habibi. Untuk usus, penyakit kita ni mari ke tubuh kita 80% usus kotor. Dia ada gam Arab. Arabic gum dicampur dengan koko sedap. Anak cucu dalam perahu, tak acu, tak tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk jantung dia ada oat. Oat ni bagus kita makan. Jantung ni kuat. Alhamdulillah lambat jatuh. Kalau jantung lemah, tuan-tuan, darah kita tinggi dia pening. Darah rendah dia tumbang terus. Oh. Jadi terus membeli sambil derma dan berderma. Lepas semayan saya tunggu, ada CJ wakaf RM20, ada RM50. Tadi ramai orang ambil dan sebagainya. Allahu Akbar. Aku nak pergi ke syurga bersama dengan keluarga. Pikiran kita, mindset kita begitu. Ada orang bagi derma pada saya, nak bagi kok start sikit. Dia duduk sengih, sengih, sengih. Satu cek RM100,000, sengih, sengih. Satu cek RM20,000. Saya diam, takut cek ni kena tenang. Saya diam. Pergi, alhamdulillah. Takkan kita seorang nak masuk surga? Orang rumah, takkan kita berdua, anak-anak,
mak duduk kat mana, bak duduk kat mana. Ni anak soleh, tuan-tuan sekalian. Usahakan soleh, dia masuk soleh. Allahu Akbar. Saya ingat cukup setakat tu. Hak kita tak buat lagi, cuba buat masuk. InsyaAllah, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan berderma, dan dalam masa 3 tahun, insyaAllah masjid ni siap. Pulau Melaka ni macam-macam manusia datang. BBC datang dulu masa tu. Where you come from? BBC. Dia tengok Islam, dia tengok. Sekarang ni orang masuk Islam, tuan-tuan sekalian, budak muda-muda dan sebagainya. Cuba tengok dalam Zakir Naik dan sebagainya. Didik anak-anak kita. Kesimpulannya, aku nak pergi ke syurga bersama dengan keluarga, niat derma kita. Semayat, puasa, zikir kita seorang. Tapi orang Islam khairun nas, anfa'uhum linnas, baik-baik manusia, dia pergi orang lain boleh numpang. Ada masjid, ada maktabis dan sebagainya. Jadi terus berderma dan bersama derma. Ulan sebut di sini ada sejawakah, tuan-tuan boleh ambil ni. Buat pungutan bank in. Ada RM50, ada RM20. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa ala alihi wa ala sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui tentang hal kami. Kami hamba-hambamu datang dari jauh dan dekat berkumpul di rumahmu di malam yang penuh berkat. Ya Allah, ampun dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami. Sekiranya Engkau mengazabkan kami, kami hamba-hambamu. Sekiranya Engkau mengampun dosa kami, ya Allah. Kami Tuhan maha pengampun lagi maha kasih sayang. Ya Allah, jangan Kamu tinggalkan kami dalam suasana berdosa kecuali Kamu ampunkan. Jangan Kamu tinggalkan kami dalam suasana sakit kecuali Kamu sembuhkan. Jangan Kamu tinggalkan kami dalam suasana hutang kecuali Kamu selesaikan. Jangan Kamu tinggalkan anak-anak kami dengan tidak kahwin kecuali Kamu kahwinkan mereka. Allahumma ya Allah, wa ma qadaita lana min amrin faj'alna akibatahu rusda. Apa yang Kamu tentukan kepada kami, biarlah penghujungnya kejayaan dunianya dan akhiratnya. Allahumma ayyina hayatal ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan cara hidup alim ulama. Wa mautina mautas syuhada. Wafatkan kami dengan cara orang yang mati syahid. Wahsyurna ma'al anbiya'i wal awliya. Kumpullah kami bersama dengan ruh para wali dan para nabi. Allahumma ya Allah, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah kepada kami, para isteri kami, anak-anak kami tenang mata memandang. Jadikanlah kami imam kepada mereka bertakwa. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami orang menjaga semayan dan juga anak buah kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terima doa kami ini. Rabbana ubillana wa liwalidayna yawma yakumul hisab. Ya Allah, ampun dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami di hari penghakiman agung di hadapan menanti. Ya Allah, bila segala urusan kami di dunia ini berjaya, di hari akhirat Kamu redha, jauhkanlah kami daripada azab neraka. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.